Selesai sudah isu yang menjadi rungutan masyarakat terhadap pelekat cukai jalan yang didakwa tidak berkualiti dan bermasalah. Persoalannya, adakah langkah itu memberi situasi menang-menang buat masyarakat dan kerajaan? Ikuti laporan disediakan Fahiz Arif. Tinjauan sekitar ibu kota mendapati masyarakat rata-rata menyambut baik langkah pendigitalan itu. Difahamkan idea tidak perlu memaparkan lesen kenderaan motor atau road tax dan lesen memandu Malaysia persendirian secara fizikal disifatkan lebih mudah. Bagaimanapun, beberapa perkara perlu dipertimbangkan semula seperti kemudahan akses jalur lebar dan kemudahan aplikasi yang mesra warga emas. Bagus pun bagus jugalah untuk semua orang kan. So yang tak bagus je kalau orang tua-tua lah yang mungkin tak ada handphone yang baru, yang canggih ke kan. Memang bagus sebab digital kita jimat masa. So tak payah beratur panjang lah. Actually ini boleh jadi mudah, boleh jadi menyusahkan juga. Tapi kalau dari segi kemudahan tu mungkin macam kita tak payahlah nak pergi beratur semua kan buat rotek. Tapi untuk kesianlah pada orang yang tak ada handphone yang canggih, dia tak boleh guna apps tu kan. Menyambut baik hasrat itu, aktivis keselamatan jalan raya Syahrim Tamrin percaya langkah pendigitalan sememangnya mendatangkan impak positif kepada masyarakat. Namun, aspek penguatkuasaan tidak boleh diambil remeh demi menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Sebenarnya, persoalan yang utama di sini adalah bagaimanakah penguatkuasaan akan dilakukan. Dan apabila tiada cukai jalan oleh ramai yang akan mengambil kesempatan, yang tidak mahu perbaiki cukai jalan, jadi ruang lohong untuk mereka tidak perbaiki cukai jalan akan menyebabkan insurans juga tidak akan diperoleh. Meskipun penguatkuasaannya bermula hari ini, namun bagi pemandu dan pemilik kenderaan yang belum bersedia, mereka masih boleh memperoleh dan mengekalkan amalan memapar pelekat atau kertas lesen kenderaan motor dan menggunakan kad fizikal lesen memandu Malaysia dalam tempoh interim sehingga hujung tahun ini. Setahun lalu, isu pelekat cukai jalan raya yang sering mendapat perhatian orang ramai kerana didakwa bermasalah dan cepat rosak. Malah, isu beratur panjang di pejabat juga yang tidak berkesudahan. Maka diharapkan dengan inisiatif pendigitalan ini, ia sedikit sebanyak mampu memberi sinar baru kepada masyarakat dan sekaligus menghapuskan ejen-ejen yang mengambil kesempatan dalam kesempitan sebelum ini. Faiz Arif melaporkan.